Mohon doanya. Lutfi sedang ta'aruf mah, semoga lancar. Semoga dilancarkan segala urusan. Amin, makasih. Kelak kalau jodoh Lutfi undang mama papa ya. Itu simple. Berarti hubungannya masih sangat baik ya, pada. Iya, saya sama mama masih baik. Cuman memang sama Salsa memang masih di blok. Dan bukan saya yang ngeblok ya. Bukan saya. Saya tidak punya masalah dengan siapapun sampai memutuskan silaturahmi. Dan saya pesan sih sama Salsa, maaf ya. Putus cinta bukan berarti putus silaturahmi. Ya, kalau memang sampai putus cinta jadi putus silaturahmi, jangan pernah lakukan percintaan itu lagi. Tadi Salsa juga sempat bilang katanya dia nggak cemburu, dia juga udah punya dia punya kehidupan baru dengan sosok yang baru. Tahu gak sih Salsa punya pacar punya baru? Itu punya coffee shop kan yang sering di posting itu. Kalau sih pasangan ya pasangannya pacar iya, ya itu pacarnya. Setahu aku dan aku ketemu dia 3 kali pas lagi ngopi ya. Ketemu. Nah, pernah ngobrol juga sama mereka ya sudah lah. Gue cuma bilang bro jadi laki-laki yang lebih baik daripada gue pernah menjaga dia dengan tulus ikhlas, tapi gue gagal karena mungkin gue masih belum baik. Tolong lebih baik daripada ini, simple. Oh berarti lu sempet nasehatin cowoknya Salsa juga? Iya lah, gue pernah ketemu. Kita berdua ketiga. Sesimpel itu gue orangnya. Itu di saat lo masih jomblo, belum? Belum. Kemudian. Tadi. Cowoknya Salsa. Sebenarnya sih bukan jangan ya, cuman perkenalan aja. Tolong lanjutkan perjuangan gue yang gagal. Siapa tahu lu jodohnya, ya kan? Tapi apa ada perasaan kayak, wah dia udah punya cowok nih, gue juga jadi ngerasa kesayang, kayaknya gue juga harus nyari nih. Gak ada lah, buat apa hubungan itu berlomba-lomba kalau cuma dipaksain. Ya berarti udah ikhlas satu sama lain lah ya, harapannya buat kalian berdua yang hubungan sama-sama berdua. Udah punya. Harapannya kita serius sih. Oke, Thank you ya. Oke, makasih.